Sehari lagi menjelang rilis hasil otopsi, tukang gali kubur ngaku lihat arwah Lina belum. Teddy pun bereaksi. Meninggalnya Lina yang mendadak memang menjadi teka-teki bagi netizen. Hingga sekarang Teddy masih tidak habis pikir. Ada saja orang yang masih berkata jelek terhadap istrinya walaupun sudah meninggal. Teddy sempat memberikan wejangan pada netizen untuk berhenti membicarakan keburukan Lina agar almarhumah bisa tenang di alam sana. Ternyata masih banyak juga yang membicarakan keburukan mendiang istrinya hingga Lina belum bisa tenang. Teddy menceritakan bahwa dirinya mendapat wejangan tentang almarhumah Lina di liang kubur dari tukang gali kubur Lina. Teddy menceritakan apa yang dilihat oleh si tukang gali kubur saat mengubur Lina. Bukannya gak izin, waktu dulu mau ngegali lagi, saya ngedoa Lina terus, beliau minta didoain katanya, ucap Teddy menirukan perkataan penggali kubur. Teddy juga menceritakan bahwa Lina berpesan pada penggali kubur bahwa dirinya masih belum rela meninggalkan anaknya. Pokoknya katanya ini agak berat, mau melangkah beliau itu harusnya udah menuju misalnya ke alamnya, masih lihat dedek bayi katanya, masih nengok lagi gitu, kata sang penggali kubur. Teddy menceritakan bahwa tukang penggali kubur Lina melihat bahwa awal Lina belum tenang sehingga masih perlu untuk didoakan. Teddy pun bersyukur setelah mendengar perkataan penggali kubur Lina, banyak orang masih mendoakan mendiang Lina. Teddy juga berpesan agar para netizen nyinyir bisa berhenti membahas keburukan Lina. Harusnya saya minta juga. Ya benar kata tukang gali itu, ini harus dibilangin, didoain almarhumah itu, jangan ada yang nyinyir ibaratnya. Ngeganjenan lah, bilang gak baiklah, ucap Teddy. Teddy hanya bisa berdoa untuk keterangan istri yang dicintainya di alam sana. Udah meninggal itu kan udahlah, ibaratnya kita doain buat almarhumah, pungkas Teddy. Itulah guys, tentang ahli kubur yang ngaku melihat arwah Lina yang masih belum tenang, diceritakan kembali oleh Teddy. Lalu bagaimana pendapat kalian guys terkait hal ini? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.